Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map berjudul Sundel Bolong. Ya, ini map Indonesia lagi kita mainin. Ya, saya spawn di sini. Kayaknya kita jalan aja dulu ya. Gak ada lobby di sini. Aduh, capek banget habis pulang kerja. Oke. Welcome to Desa Woronghujo. Woronghujo. Oke. Kita di sini. Keranjang koran. Oke, ini koran ya. Jalan aja. Kita mau pulang, kita pulang kerja ya sekarang. Oh. Ada yang menelponku. Oke, kita angkat. Halo. Ayah, bayi kita diculik oleh siapa? Bayi kita diculik katanya dan kita jatuh. Oke. Sundel Bolong Revenge. Waduh. Map oleh CrocodXXD. Ceritanya Sundel Bolong adalah perempuan yang tersakiti dan meninggal dalam keadaan melahirkan. Oke, menculik bayi. Oke, kamu baru pulang kerja, tiba-tiba istrimu bilang anakmu hilang. Tetapi kamu malah masuk jebakan menuju rumah goib. Oke, kita malah masuk rumahnya Sundel Bolong. Oke lah, kita mulai. Aduh, aku di mana? Oh, kita kok spawn di sini? Kita jalan aja. Oh, apa itu di depan tadi? Jangan bilang ini sarang Sundel Bolong. Oke, cari anakmu dan keluar. Ya, ada labirin. Oke, kita lewatin aja semuanya. Aduh, op, buntu di sini. Kita ke kanan dulu. Oke, kita lewat lava block biar lebih cepat jalannya. Tadi dilarang lompat ya. Oh, oke, ada jump scare gergaji. Di situ ada apa? Oke, kosong. Cuman gergaji ya. Oke, kayaknya gergajinya buat pagar yang tadi. Kita ke sana. Gergaji. Nice. Sekarang ada jalan tangga. Ini tangga kemana? Oke. Kita udah keluar dari lubang itu. Kita cek semua dulu barel di sini. Jangan bilang ada barang penting. Oh, ada. Bagian kunci karat. Oke, di sini ada apa? Mau ada tangga lagi. Dapur. Cari kunci dapur, sabar. Kalau di sini ruangan apa? Oh. Untung saya nggak lihat. Oke. Ada sesuatu di sini. Apa itu di situ? Kita bisa ke bawah sini kah? Oh, gitu ya. Nah, di sini cobalah untuk menggabungkan semua bagian kunci karat. Oke, 3 bagian kunci karat. Oke, ada jalan di sini, kita cek semua. Ada kunci karat kah? Kunci lantai 2. Oke, dapat kunci lantai 2. Kreces lagi di sini sebelah. Oke. Kita keluar. Kunci karat kita butuh 3 bagian ya. Oke, tadi sudah di sini. Oke, di sini belum. Halo. Tangga upstairs. Ini apa lagi? Skibidi toilet. Oke, kita kembali. Ke lantai 2, ini nggak bisa dibuka ya tadi. Oke, kita ke lantai 2 sekarang. Naik ke sini dulu. Ini bisa ditaruh di mana nggak tahu. Lantai 2 apa kunci? Oke. Oh, dia. Aduh. Hidup teman-teman bisa ngejar. Oke. Oke, kamu pakai gergaji. Kita bunuh dia pakai gergaji. Ini boleh dibunuh kan, gak ada rules-nya. Oke, karena dia gak bisa mati. Kita cek satu-satu ruangan. Oke, gak ada apa-apa di sini ruangan ini. Awas, saya mau masuk sini. Oke, cek sini. Bensin. Ada bensin, guys.
pindah. Saya cek ruangan yang di sini. Oh, nggak bisa. Oke, nggak bisa juga. Oke, ini bisa. Oke, di sini ada apa? Kunci dapur dan kunci karat. Oke, kita butuh satu lagi kunci karat ya. Oke, kita ke dapur dulu. Dapur. Oke, ke dapur. Oh, apa itu tadi? Di atas ada apa nih? Kok ada ruangan lagi di atas? Oke, kita cek dulu atas. Oh, ya, tangganya hancur. Untung saya punya ini. Oke, nice. Lantai 3. Oh, butuh kunci lagi di sini. Kita ke dapur dulu kalau gitu. Dapur ini buka. Oke. Generator ada di lantai paling bawah. Oke. Saya butuh sesuatu di sini. Kunci. Oke, enggak tahu ini kunci apa. Kita coba aja nanti. Please, kunci karat. Oh, nice. Akhirnya dapat. Yang udah kepake kita simpan aja dulu ya di sini. Kita ke crafting table dulu. Crafting table ada di sini. Let's go, kita bikin karat, kunci karat di mana? Ke sini. Waduh, gimana nih? Oh, ini bisa. Boom, dapat kunci karat. Saya nggak tahu di pintu apa ini, mungkin pintu yang ini. Bukan. Di mana ya kunci pintu yang masih kekunci di mana? I don't know. Oh, mati dia. Oke, kita buka semuanya. Ini. Oh, ini ya kunci karat. Ya, harus dibersihkan dengan air. Wait a minute. Dibersihkan dengan air. Kita ke dapur lagi gitu. Kunci karatnya di dapur berarti. Nah, gimana? Aliran air aku harus mengisi bensin di generator, tapi di mana? Generator ada di lantai paling bawah. Maksudnya lantai paling bawah. Kembali dong. Oh, itu ke sini kah? Please, bisa dong. Oh iya, bener. Oke. Kita ketemu generator kah ini? Generator penyala air. Taruh di mana ini bensin di sini? Oh, apa yang terjadi? Oh my god, kita lari, kita lagi dikejar. Kita lari aja teman-teman, lari aja terus. Harus ada zombie. Oke, masih jauh kah? Kita masih berlari. Oke. Dapat sebuah kunci. Ini. Kita dapat sebuah kunci. Oh, ini kuncinya yang udah bersih ya? Oh, udah bersih maybe maksudnya. Berarti kita bisa buka pintu yang ini. Bisa buka? Lah, oh bisa. Oke, ada ruangan. Ini butuh apa? Cari kunci Inggris. Ini. What? Cari kunci Inggris. Oke. Perasaan saya udah pernah masuk semua ruangan deh. Kunci Inggris yang mana dah? Oh, ini. Saya nggak masuk tadi di sini. Oke, kita dapat kunci Inggris. Boom. Oke. Kebuka guys, ada labirin. Mantap. Wih, luas lagi buat labirinnya. Oke. Kita jalanin. Kita nempel aja di tembok kanan. Itu teori saya ya.
Oh, oke. Okay. Ada orang di situ, kunci lantai 3. Oke. Okay. Saya mau deketin dia, kayak kita deketin ya dia. Halo. Oh, hilang dia. Yaudah, kita kembali lagi ke lantai 3. Oh, kaget sih. Oke, lewat sini kan tadi. Lah, salah guys. Salah. Waduh, lewat mana tadi? Lewat sini ya. Oke, lewat sini. Oke, sekarang kita bisa naik ke lantai 3. Ayo. Apakah kita berhasil menemukan anak kita dan kabur dari tempat ini? I don't know. Oke, lantai 3. Buka. Oke. Oh tidak, pintunya terkunci. Yah, ketutup pintunya. Ada yang jatuh. Oke, tempat. Oh, anak kita ada di sini. Saya harus cari sesuatu berarti. Oke. Ada kunci storage yang gak penting, kita simpan semua dulu aja biar gak ganggu. Kunci storage. Get, kok pada jatuh semuanya. Kunci storage kita udah dapat. Kita mau kemana ini? Ada storage itu. Cek dulu di sini ada apa. Ada bagian lockpick. Oke, ada lockpick. Kita kesini lagi. Oke. Kamu membutuhkan dua bagian lockpick. Oke, satu mungkin di sini. Oke, ada. Kita tinggal bikin di sini. Oke. Okay. Oh, mati lampu. Mati lampu, guys. Halo. Waduh. Halo. Kita spawn balik lagi di sini. Ini untuk ini maybe. Oke, ini lockpick. Oke. Oke, kita dapat linggis. Buka ini. Oh my god. Kita gendong bayi kita. Kita kabur dari sini. Kita kabur dari sini. Kita udah punya bayi. Oke. Kabur dari sini. Kita udah punya bayi kita. Oh my god. Suara sundel bolongnya jantan dia. Oke, keluar. Apa tadi tuh? Lah, saya salah ya. Bukan di sini pintu keluar, di mana dong? Turun lagi. Oke. Untuk keluar di mana dah? Oh, ini dapat kunci saya. Kunci keluar saya dapat ternyata. Saya nggak lihat. Berarti bisa dong sekarang. Please. Kita keluar dan keluarkah? Ah, aku keluar akhirnya pulang. Waduh. Gimana naiknya nih? Oh, ke sana. Oke. Kita keluar. Kita pulang guys. Oke, okay. Ada comment block situ. Oke. Okay. Wah, lari. Lari. Ikut jalur. Kita lari ikut jalur. Oke. Okay. Ikut jalur teman. Bisa, oke. Okay. Saya nggak tahu dari mana, kita ikutin aja nih. Oke, okay, belok kanan. Oke. Okay. Kita masih berlari. Oke. Oh, ini rumah kita kah? Wah, dari mana aja kamu? Kamu tidak percaya apa yang terjadi? Oke, kita jelasin ke dia ya semua yang terjadi. Oke. Kemana? Kita simpan anak kita di kamarnya, oke.
Apa yang terjadi di bawah? Oh. Ya, kok ada darah? Cari cara keluar dari atas. Waduh, apa yang terjadi lagi nih? Masih diganggu, Kak. Oh my God. Kamu, mau apa kamu? Dia ambil anak kita, tonton. The end. Oke, bad ending guys ternyata. Oke teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita bermain Sundel Bolong. Jadi ya, kita ternyata tidak selamat teman-teman. Kita masih diganggu sampai rumah. Jadi ya, itulah yang terjadi. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.